Lelah, iya. Udah kacamata ya, guys. Ini dibungkus daun pepaya dan daun apa namanya? Singkong. Bedak. Wow. Bikin lapar saja ini. Langsung mau makan. Cicipin dulu ya. Cicipin dulu, guys. Godong budin, wow, super enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini sekarang pagi banget, teman-teman. Apa kabar kalian? Ini masih jam 6.29. Setengah itu aku sarapan. Ini kemarin ceritanya kan aku request bedak dibungkus godong budin deh, dimasakin sama mamaku. Ini godong gandul barang ya, Bu. Kayaknya dibungkus godong gandul barang biar agak-agak ada pahit-pahitnya dikit ya. Jadi dibungkus, bedaknya dibungkus daun godong budin, terus disoki cabai gelondongan, disoki bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, pokoknya komplit ya biar tidak amis. Sumpah yakin gemeter banget, guys. Ya Allah, yang punya menu seperti ini silakan ya. Kalau yang belum pernah coba silakan dicoba, kalau mau coba ini nih, ya Allah, gemeter banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat makan semuanya. Sarapan. Oh. Yakin enak banget sumpah. Aroma kemanginnya kerasa. Geseknya juga tidak terlalu asin. Dan ini ya karena dibungkus dengan godong budin. Yakin endos melak endos. Lihat ya. Untuk cara masaknya kemarin aku nggak video ya, karena aku kemarin itu ada kesibukan di luar pergi, jadi tidak video, tapi enak banget. Jadi orang asin, guys. Tapi kupuk ya. Kalau kupuk tambah enak, pokoknya mantap banget. Pokoknya selamat makan lah ya. Mama aku lagi dengerin gosip. Gosip-gosip artis, guys. Setiap pagi kegiatannya ngaji, terus habis itu dengerin gosip. Biasa kegiatan mama. Ini oleh enak banget, guys. Enaknya keterlaluan. Pedas bungkus daun singkong terenak ya pokoknya buatan mamaku. Pengen tutul anak lo.
jahe nek ya Allah sumpah enak banget ini benar-benar tidak mengada-ada murni enak banget enak ya Pol. Kemarin gak bikin video karena ini tak tinggal bukit. Aku ada acara di Majenang. Tuh pulang jam 11 malam. Capek langsung tidur. Pagi langsung disantap. Petani habis tak ambil lagi. Tambah ndak sakit. Sumpah enak banget. Orang Lombok. Kepala pedaya. Alamatnya pekerja ini pada orang ngerti, Mang. Alamatnya pada orang ngerti. Masjid yang masjid apa? Mengancarnya mengharap masjid. Kau yang pakai ini? Wah, gitu ya. Tangan Pak Kuteng. Pak Kuteng ngapain mah apa ini? Tahu nanti kasih ini Pak. Ya menirin lampu. Wes aku nanti kasih ini. Ngomong orang ngerti? Belum dibalas. Oh. Masa mau kayaknya yang ngerti kayaknya. Ya kayaknya orang ngerti. Takutin kayak ini langsung. Nah mulan nih. Tak ngerti. Pak Munir. Saya tuju ini Pak Munir, Mbak. Iya. Nah tak ngerti Pak Munir langsung. Oh, iya 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 iya. Ya. Dan mutane Pak Haji kayak gue lo. Ya ini. Urung kaji ya? Hah? Urung kaji? Urung. Tapi daftar kafe anak-anak kayak. Gue sih, gue nanti ini berpuluh-puluh tahun. Jadi anaknya papa sih di daftar anak kafe. Jawabnya ya nih, daftar. Ya kayak gini nih kaji duan. Jadi kaji, mangkat, kaki. Kaki duan mangkat. Kayak datangnya anyar-anyar daftar yang dia bilang tahun gitu lah. Ya nyong bagi. Iya. Dan daftar yang dia bilang tahun gitu. Mungkin barang kayak gunung sepuluh pak barang kan orang. Waktu hari itu yang lepuk kursinya pas tau. Iki malah jadi bingung benar kita duit takon mari ana ngabari DC dadi bahasa pasine ana ngerti. Jadi itu dia takon alamat tok jadinya gue nih balik-balik kali IIM kita takon alamatnya apa orang. Bukan berarti ngomong mari ana kimbuk kuatnya buat suku ya papa suku ya papa tuh suku iki bok anak-anak mak, ya orang iya. Apa? Gak ada masalah menurut kamu ini. Cuma paling penting buat uangnya lu nggak.
malah paling penting. Jadi mari anak-anak orang percaya barang ketemu. Aku wingi ngomar hekim yang kon jenengan le ya kayak mbak anu Pak Kiai anu enjang kulo badhe soan mriku. Apa yang ngomel lu? Aku le perintah ring Iim. Lah ya apa Iim ya, Bu? Ya orang si melu sipur. Nah berarti mau ber ngenjang kulo. Ngenjang itu buat jang soan mriku sik aku. Ya Bu. Otak WA ini. Yang orang masak dia. Enak banget. Ambunya terus meronta-ronta. Coba aja ngeblok gitu ini. Coba ngeblok. Katanya nambok karena tamu. Enak. Pakai banget. Nasi anget, lawe. Apa ge? Peda dikukus. Peda kukus daun singkong. Mantap. Mima makan goreng sukun. Enak juga. Hari ini video ini memang terus ya, memang saya sehari 3 kali makan ya. Hari video ini mangan pera ya. Oke semua. Oke teman-teman, kayaknya video ini cukup sekian dulu. Aku udah selesai makan. Aku jadinya kukus peda daun singkong. Kukus peda bungkus daun singkong. Pokoknya nikmat banget. Oke, semoga tetap berpikir positif. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video apa berikutnya. Bye.